Ramajagandhi. Raden? Ada apa ini? Keterlaluan. Kenapa Bunda membiarkan Ramajagandhi membunuh Kakang Pramana? Naga Pramana sendiri yang meminta kematiannya, Raga Nala. Kamu jangan salahkan Ramajagandhi. Aku harus segera meninggalkan gua ini. Ya. Apa yang telah saya lakukan hanya karena saya membela diri. Izinkan saya pergi. Tunggu, Raden. Tunggu apa lagi? Urusan kita belum selesai. Urusan yang mana? Jadi Bunda biarkan Sawerseta membawa Ramajagandhi ke kamarnya? Itu sudah menjadi keputusanku, Raga Nala. Tidak kuterima keberatanmu. Huh.
Sekarang sudah tidak ada lagi yang menghalangimu. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Saya mengerti, Bunda. Cukup. Bagus, Patangga. Bagus. Kamu lulus, Patangga. Terima kasih, Kakang. Bagus. Bagus. Luar biasa. Kamu lulus, Patangga. Lulus kamu, Patangga. Lulus. Kuangkat kamu menjadi Senopati Puserangin. Terima kasih, Yang Mulia. Ini semua berkat latihan yang diberikan oleh Kakang Singa Mandala. Bagus kamu. Hei, kalian semua, ucapkan selamat kepada Senopati baru kalian. Hidup Patangga! 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 Sang Prabu! Sang Prabu, maaf saya mengganggu, Yang Mulia. Ada berita bagus yang harus Sang Prabu lihat. Ini mengenai Malwapati, Sang Prabu. Malwapati? Mengenai Dewi Sukesi. Kenapa dengan Malwapati? Ada apa dengan Dewi Sukesi? Sang Prabu, lebih baik kita bicara di dalam saja. Ya, ayo. Terimalah sembah dan hormat kami, Nyi Ratu. 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 Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, Nyi Ratu. Karena pesawanan sudah lama tidak digelar, izinkan kami untuk bertanya. Tentang kesehatanku? Ya, Nyi Ratu. Seperti yang kalian lihat, aku sehat. Aku baik-baik saja. Lalu bagaimana dengan rencana penyerangan kembali ke Malwapati, Nyi Ratu? Rencana tetap rencana. Kita memang harus kembali menyerang Malwapati. Baru kemarin kita menderita kekalahan. Senjata kebanggaan kita, meriam penyedot, sudah tidak ada. Kiompak Reto dan anak buahnya yang bisa kita manfaatkan sebagai pengalih perhatian juga sudah tidak ada. Mampukah kita menembus benteng Malwapati dengan keadaan yang compang-camping seperti ini? Nyi Ratu, mohon maafkan saya, Nyi Ratu. Kalau saya menjadi sangat kaget dengan pernyataan Nyi Ratu. Pernyataan apa? Compang-camping. Kita memang compang-camping. Tidak, Nyi Ratu. Saya dan Balangga, Bagas, Ligan, Rampak, dan Rancak, serta para prajurit siap siaga satu, Nyi Ratu. Kami semua benar-benar siap bertempur, Nyi Ratu. Nyi Ratu, apa yang dikatakan Kakang Balakosa benar. Kami memang benar-benar sudah siap. Dan kami tidak akan mengecewakan Nyi Ratu. Iya, Nyi Ratu. Apa yang dikatakan oleh Kakang Balangga memang benar, Nyi Ratu. Kami memang benar-benar sudah siap, Nyi Ratu. Bukan begitu, Kakang Rampak dan Rancak? Ya, Kakang ya, benar. Kakang benar, Nyi Ratu. Prajurit Pandega, benar apa yang aku dengar ini? Benar, Nyi Ratu! Benar, Nyi Ratu! Benar, bagus. Jawaban inilah yang ingin aku dengar.
Kami sudah siap, Nyi Ratu. Siap, Nyi Ratu. Gendrawan. Bopo. Bopo. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan, Gendrawani. Iya, Bopo. Kalian harus tetap di sini. Aku akan kembali lagi membicarakan tentang perang yang kalian inginkan itu. Baik, Nyi Ratu. Ayo. Siapa lagi di antara kalian yang berani melawanku? Ayo cepat. Jangan buang waktu. Bagus. Coba lawan aku. Ayo. Akulah lawanmu, Rangga. Ayo, hadapi aku. Terserah bersama. Cukup. Bagus. Bagus sekali. Pertarungan yang sangat bagus. Terimalah kepada hormat kami ini. Sembah kalian kuterima. Bagaimana dengan Rangga, Nyi? Aku setuju. Rangga jadi pimpinan tertinggi kalian. Rangga pantas dan berhak menjadi Pandeganing, prajurit rampak. Rangga, terimalah gelang kepandegaanmu. Raka, gelangnya. Ini, Nyi. Terimalah. Ribu terima kasih, Nyi. Pakailah. Menyalalah kamu seperti perak, dan kokohlah kamu bersama gelang kepandegaanmu. Siap laksanakan segala perintah, Nyi. Bagus. Hidup Rangga, merdeka utama kita! Hidup! Hidup! Gendrawan, sini. Kenapa Bopo ganggu pertemuan saya dengan mereka? Ini lebih penting dari sekedar pertemuan, Gendrawani. Iya, tapi saya lama tidak bertemu dengan mereka, Bopo. Apa salahnya saya tukar pikiran dengan mereka? Apa salahnya saya mendengar pernyataan-pernyataan mereka, Bopo? Tidak ada salahnya mendengar dan bertukar pikiran dengan mereka. Tapi sebelum bertemu dengan mereka, apa salahnya kalau kamu melihat dulu apa yang harus kamu lihat? Perhatikan itu. Iya, Bopo. Kanda Prabu Amidharma! Keluarkan aku dari sini! Keluarkan sedikit dari kamar ini! Tidak saya sangka, Bopo. Tidak saya sangka Dewi Sukesi menjadi seperti itu, Bopo. Itu. Perkembangan seperti inilah yang harus kamu ketahui, Gendrawani. Lalu, Bopo, apa reaksi Prabu Angling Dharma atau Dewi Sekarwangi menghadapi perkembangan Dewi Sukesi yang menjadi seperti itu, Bopo? Bagus. Itu pertanyaan bagus. Angling Dharma. Angling Dharma. Tunjukkan padamu di mana Prabu Angling Dharma berada. Langsunglah. Sudah menjadi keputusan kita harus mengungsikan Dinda Sukesi dari Mawapati. Kanda dan Kanda Batik Madrim sudah sepakat untuk itu. Tapi kapan dilaksanakan? Kita belum bisa memutuskannya.
Kemana Dinda Sukesi diungsikan, Kanda? Belum pasti. Mungkin di Padepokan Begawan Sidik Mulia, Dinda. Padepokan Begawan Sidik Mulia? Iya, untuk sementara, Dinda. Kenapa tidak ke Sugalu saja, Kanda? Sugalu? Iya, Sugalu. Di sana nih Dewi Sintawati akan lebih bisa mengurus Dinda Sukesi daripada Begawan Sidik Mulia. Iya. Iya. Dinda kira pendapat Yunda Kusuma Gandawati benar, Kanda? Iya, iya. Dibawa ke Sugalu juga bisa. Tapi, bagaimanapun, kita harus berbicara lebih jauh. Kita tidak boleh terburu-buru memutuskan. Iya, Dinda Prabu benar. Sebaiknya, kita pikirkan bersama-sama. Semoga kita bisa mengambil keputusan yang paling tepat. Kanda benar. Semoga, Dinda. Semoga. Ya, semoga malam ini kepastian itu sudah kamu dapat, Sang Prabu. Bopo, kenapa bicara begitu? Apa yang akan kita dapatkan dari kepastian rencana Prabu Angling Dharma, Bopo? Dengan mengetahui kapan dan kemana Dewi Sukesi akan diungsikan, maka kita akan bisa hancurkan Malwapati dan nama besar Angling Dharma tanpa perang. Saya tidak mengerti apa yang Bopo maksudkan. Kita cegat utusan yang membawa Dewi Sukesi. Kita tangkap Dewi Sukesinya. Lalu sesudah kita tangkap, kita umumkan kepada negara-negara tetangga Malwapati tentang keadaan Dewi Sukesi yang gila itu. Ya, untuk apa, Bopo? Angling Dharma akan malu kalau sampai negara tetangga tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan garwa ampilannya dari Kartanegara itu. Wibawa Angling Dharma akan merosot. Nama besarnya akan runtuh. Kita akan menang tanpa perang, Gendrawani. Ya, 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 Bopo. Saya baru mengerti sekarang. Bagus kalau begitu. Tenangkan dulu pikiranmu. Tunda semua rencana. Kita hanya akan melakukan sesuatu setelah kita tahu persis kapan dan kemana Dewi Sukesi itu dibawa pergi. Baik, Bopo. Saya akan tunggu kesempatan itu. Saya akan tunggu, Bopo. Bagus. Kami tua. Siapa laki-laki kuat itu? Dialah kakak gangsar itu, pendekar. Ayo serang lagi. Ya. Ayo bangun! Bangun kalian! Bangun! Lalu siapa kedua orang itu, kami tua? Kalau kedua orang itu kakak Gulung dan kakak Galang, mereka itu adalah saudaranya kakak Gangsar, pendekar. Aneh. Aneh? Apanya yang aneh, pendekar? Tidak seorang pun dari mereka yang melakukan penyerangan pada saya. Pendekar, Gagak Gangsar dan dua saudaranya memang tidak terlibat langsung. Hanya antek-anteknya yang bergerak. Iya, tapi tidak seorang pun yang aku kenal. Setidaknya orang yang mulutnya terluka kena serpihan papa nama itu. Bagaimana? Benar-benar tidak mengenal seorang pun dari mereka? Iya, tidak seorang pun dari mereka yang terlibat dalam penyerangan pada saya. Anak buah Gagak Gangsar itu kan banyak, pendekar. Bisa saja bukan mereka yang menyerang pendekar. Harus saya buktikan bahwa Gagak Gangsar yang telah menteror desa, termasuk Dukuh Pupuk Abangan. Barem. Kami tua, nekat sekali anakmu itu. Oh, my God.
Ibu tahu kenapa aku datang? Siapa anak ingusan itu? Mana aku tahu. Ini berbahaya sekali, pendekar. Bisa-bisa anak saya dibantai mereka. Kami tua. Saya tahu. Tapi nanti dulu. Hei! Kenapa kalian tidak menjawab pertanyaanku? Kamu ini siapa, anak ingusan? Kamu pikir kamu ini bicara dengan siapa? Dan ilmu apa yang kamu andalkan sehingga berani berteriak-teriak di depan Gagak Gangsar? Gagak Gangsar, tolong bawa kemari anak buahmu yang telah merusak desa kami, terutama pimpinan kelompoknya yang mulutnya luka itu. Hei, apa yang kamu bicarakan? Anak buahmu telah merusak desa kami, desa Pupuh Abangan. Tunggu dulu, jangan asal menuduh. Aku tidak menuduh, tapi anak buahmu lah pelakunya. Tangkap anak ini. Tangkap dia, tangkap! Dalam, Bulung. Siapa dia? Pantas, anak ingusan itu berani kurang ajar. Barep, cepat kembali ke kami tua. Hei, apa maksudmu berani menghajar anak buah saya? Bukannya kamu dan anak buah kamu dulu yang menyerang teman saya? Jumawa. Bulung, Galang, hadapi dia. Cepat. Iya. Pendekar ini ilmunya cukup tinggi. Tapi bagaimanapun juga, aku harus mencoba ilmunya. Saya menyerah kalah. Kita tidak usah melanjutkan perkelahian. Nah, baru tahu kamu ya, siapa yang harus kamu hadapi. Sekarang katakan, di mana anak buahmu yang telah merusak desa kami? Ini pasti salah paham. Jangan mungkir. Katakan, di mana anak buahmu yang kamu tugasi untuk merusak desa kami? Kamu sembunyikan di mana? Ini pasti salah paham. Ah, jangan pura-pura tidak tahu kamu. Tunggu, kita dengar dulu penjelasannya. Ya, pendekar benar. Kita perlu mendengar penjelasannya. Penjelasan apa lagi? Dengarkan saja. Percayalah, kami sudah lama tidak melakukan perbuatan teror, pengerusakan, dan perampokan. Kelompok kami sudah lama meninggalkan perbuatan tercela itu sejak Gusti Prabu Angling Dharma menyadarkan kami, pendekar. Lalu, siapa yang mengaku-ngaku anak buah Gagak Gangsar? Itulah yang sedang kami selidiki. Kamu pernah dengar nama Hanusara? Iya, Gagak Galang dan Gagak Gulung pernah menyebut nama itu, pendekar. Jadi benar, Hanusara telah mencatut nama kelompokmu untuk meneror desa. Tapi untuk apa? Kenapa Hanusara mencatut nama kami yang sedang memperbaiki nama? Iya benar, pendekar. Rumah kami ini sekarang menjadi sebuah perguruan, bukan lagi menjadi tempat sarang penyamun atau berandalan. Ya, kenapa untuk berubah menjadi baik begitu susah? Begini saja, Gagak Gangsar. Agar aku, kami tua, Pupuh Abangan, serta anaknya percaya dengan apa yang kamu katakan, tolong buktikan bahwa yang meneror desa adalah anak buah Hanusara. Bagaimana caranya? Kamu punya dua saudara dan punya banyak anak buah. Kerahkan mereka ke desa atau dukuh-dukuh yang diteror. Tangkap pelakunya dan paksa mereka untuk mengatakan siapa mereka sebenarnya. Dengan begitu, orang-orang akan tahu siapa yang mengaku-ngaku sebagai kelompokmu. Baiklah, pendekar. Kalau memang itu yang diinginkan,
kelompok kami akan membongkar siapa mereka sebenarnya. Iya, janji itu harus kamu buktikan. Kalau tidak, kamu harus kembali berhadapan dengan prajurit-prajurit Malwapati. Iya. Nyirampak. Aku harus ke rumah Nyirampak dulu. Dialah yang membuat Bunda menjadi kehilangan kendali seperti itu. Kenapa Raden Danurwenda tidak langsung ke Kartanegara? Kemana dia? Apa boleh buat? Aku harus mengejarnya. Jangan sampai aku kehilangan jejak. Ya! 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 Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan dariku? Ratu, kami menginginkanmu sudah wirat. Itulah sebabnya dengan sangat terpaksa kami harus memboyongmu. Nyirampak? Iya. Sebutkan nama dan apa keperluannya. Nyirampak pasti tahu apa sebab saya kesini. Ketemukan saja saya dengannya. Tidak. Tidak, Kisanak. Kisanak tidak akan pernah bisa bertemu dengan guru kami sebelum Kisanak menyebut nama dan keperluan Kisanak. Siapa kamu? Dan kenapa kamu menyambut saya seperti ini? Aku Rangga, pandega utama dan penanggung jawab keamanan pesanggrahan di sini. Bisa masuk dan tidaknya tamu, akulah penanggung jawabnya. Oleh karena itu, sebutkan nama dan keperluanmu dan berikan pundi-pundimu, baru Kisanak boleh masuk. Nama dan keperluanku hanya Nyirampak yang boleh tahu. Kalau kau ingin pundi-pundi, terimalah pundi-pundiku. Yeah.
Hentikan Rangga. Biarkan dia masuk. Selamat datang, Raden. Cukup, Rangga. Tapi Nyi. Tidak usah diteruskan. Yang menjadi tamuku ini adalah Pangeran Danurwenda, putra Prabu Anglindarma dan Gusti Ayu Sukesi. Ayo, haturkan sembah kalian. Maafkan kami. Kami tidak tahu berhadapan dengan siapa. Iya. Cukup, kalian boleh pergi. Maafkan mereka, Raden. Mari, silakan masuk. Pasti ada sesuatu yang sangat penting sehingga Raden jauh-jauh dari Malwapati datang ke pondok saya. Silakan duduk. Tidak bisakah kita bicara empat mata, Nyi Rampak? Kenapa mereka harus ada di sini? Tidak, Raden. Mata dan telinga kami tidak akan merekam apa yang akan Raden bicarakan dengan guru kami. Tapi mata dan telinga kami hanya khusus untuk menjaga guru kami. Jadi, saya dan adik saya, Rake, tetap akan ada di sini. Nyi Rampak. Kalau begitu, Nyi Rampak bukan sekedar peramal. Tapi sudah menjadi ratu. Memang, Nyi Rampak adalah guru dan ratu kami, Raden. Kalau begitu, Perdikan sudah menjadi negara dalam negara. Apa maksud Raden? Siapa namamu? Saya Raka, Raden. Dan ini adik saya, Rake. Raka, Rake, dengar. Perdikan itu ada dalam wilayah Kartanegara. Jadi, siapapun yang ada di sini, mereka adalah warga negara Kartanegara. Warga negara yang harus tunduk dan patuh kepada Eyang Prabu Kartanegara. Jadi, kalau ada ratu seperti yang kalian katakan, maka tidaklah salah kalau saya menyebut perdikan itu negara dalam negara. Raden, cukup. Silakan duduk. Ini bisa menjadi masalah besar, Nyi. Raden, saya kira tidak ada salahnya kalau saya menjadi ratu di rumah saya sendiri. Dan saya kira juga tidak salah kalau Raka, Rake, beserta murid-murid saya lainnya meratukan gurunya. Inilah yang disebut kriwian dari gerojogan, Nyi. Yang pada awalnya kecil, bisa menjadi besar. Apa maksud Raden? Memang benar. Nyi Rampak hanya menjadi ratu di rumah Nyi Rampak sendiri. Tapi setelah itu, ini perguruan Nyi Rampak. Ini pusat ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan. Dan Nyi Rampak sendiri adalah seorang peramal. Peramal yang sangat berpengaruh. Apa jadinya perguruan ini kalau menjadi besar dan berkembang? Perguruan tetap perguruan, Raden. Dan jangan khawatir, saya tetap Rama yang tidak berbahaya. Itu yang saya harapkan. Kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa Raden datang ke sini? Pasti ada sesuatu yang sangat penting hingga jauh-jauh Raden datang ke pesanggrahan saya. Katakan padaku, Nyi Rampak. Ramalan apa yang telah Nyi Rampak sampaikan kepada Bunda sehingga Bunda menjadi kehilangan kendali seperti itu? Saya hanya mengatakan berdasarkan bunyi ramalan. Katakan bunyi ramalan itu, Nyi. Menurut yang tersurat, Pangeran Anglingkusuma tidak akan menjadi Raja Malwapati. Dan dalam ramalan itu juga disebutkan bahwa Pangeran Anglingkusuma akan kabur dari Malwapati karena menghindari perkawinan. Lalu? Dan mengenai Raden sendiri, Raden akan menjadi raja karena mengisi kekosongan tahta. Ini, Nyi Rampak. Ramalan inilah yang menyebabkan Bunda mendesak Romo Prabu agar Kanda Anglingkusuma mencari pendampingnya. Dengan begitu, Bunda memaksa mempercepat ramalan itu agar Kanda Anglingkusuma cepat kabur dari Malwapati. Saya tidak bisa dipersalahkan, Raden.
kalau Gusti Ayu Sukesi mempercepat terlaksananya ramalan. Memang, Nyi Rampak tidak salah. Tapi bagaimanapun juga, Nyi Rampak harus ikut saya menghadap Eyang Prabu Kertanegara untuk mempertanggungjawabkan ramalan yang menyesatkan ini. Tidak! Haruskah aku memaksamu, Nyi Rampak? Raden, aku yang akan memaksamu keluar dari sini, Raden Danuruenda. Rake, bawa keluar Raden Danuruenda dari sini. Raka. Bangga, ringkus dia. Maaf, Raden. Maaf, bagaimanapun saya harus membantu Raden. Tepat sekali kedatangan kakak. Sudah, Wirat. Pendekar Aji Renkagu. Hati-hati, kakak. Ilmu dia cukup tinggi. Kelihatannya aku harus turun tangan sendiri. Tidak perlu, Guru. Biar saya dan Rake yang akan mengatasinya. Benar juga. Tenaganya harus dikuras. Siapa dia, Raden? Maaf, kakak. Saya akan sangat berterima kasih kalau kakak tidak bertanya tentang dia. Dan apa kepentingan saya berurusan dengan dia? Maaf, Raden. Maksud saya... Tidak, kamu curang sudah, Wira. Siapa kamu? Aku penguasa perguruan ini. Kehadiranmu di sini akan membunuh atau melerai pertarungan.
Aku hanya ingin menyelamatkan Raden dan Nurwenda dari penguasaan yang kamu lakukan. Baik, kalau itu yang kamu inginkan. Tapi sudah siapkah kamu untuk menghadapi pedang Manggala yang kumiliki? Lihat ke sana. Pedang. Pedang Manggala. Raden, hati-hati dengan pedang Manggalanya. Apa yang kakang maksudkan dengan pedang Manggala? Pedang Manggala dapat mengeluarkan bicaran kilat yang bisa menghancurkan apa saja. Penerga gunung! Hancurkan! Kurang ajar! Cepat! Pegang tanganku! Sembah saya Sang Maharsi. Iya, sembah saya Sang Maharsi. Maafkan aku. Kalau aku terpaksa ikut campur menjauhkan Raden dan kamu sudah wirat dari terjangan pedang Nanggala. Saya pernah mendengar tentang kedahsyatan pedang Nanggala itu, Sang Maharsi. Tapi baru kali ini saya melihat wujud pedangnya. Dan baru kali ini saya tahu bahwa perempuan itu adalah pemiliknya. Iya. Iya. Perempuan itu Rampak namanya, Sudawirat. Sembah saya Sang Begawan. Sembah saya Sang Begawan. Ia peramal, juga guru ulah kanuragan. Rampak mendapatkan pedang Nanggala karena gentur tapanya di Grojokan Sewu. Kalian tidak usah kaget kenapa kita semua harus berkumpul di sini. Aku melakukan ini karena melaksanakan tugas dari dewa. Melaksanakan tugas dewa? Iya. Menyelamatkan Raden dari terjangan pedang Nanggala adalah tugas pertama. Sedangkan tugas keduanya adalah menghadang perjalanan Raden untuk tidak sowan ke Eyang Prabu Raden, yaitu Prabu Kartanegara. Kenapa begitu, Sang Maharsi? Niat kuat yang ada dalam hati Raden adalah untuk mencari Pangeran Anglingkusuma. Niat utama itulah yang harus Raden laksanakan. Kenapa harus tergoda mampir ke Nyi Rampak? Kenapa berkeinginan kuat untuk datang ke Kartanegara? Saya... Jangan, Raden. Jangan mudah berbelok arah. Jangan nomor duakan tujuan utama. Raden punya niat bersih untuk menyusul, mencari, menemukan dan membawa kembali Pangeran Anglingkusuma ke Malopati. Itulah yang harus Raden lakukan. Niat baik Raden itu sudah dicatat dan direstui oleh dewa. Jangan berubah pikiran. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Sang Maharsi? Lanjutkan perjalanan dan jangan kembali ke Nyi Rampak atau mampir ke Kartanegara. Dewa akan merestui perjalanan Raden. Kasinggihan dahulu, Sang Maharsi. Saya mengerti. Adik Begawan, silakan. Cincin ini, cincin Mustika Ratri, Raden. Dengan memakai cincin ini, maka Raden bisa melihat terang dalam gelap dan melihat yang seharusnya tidak bisa Raden lihat. Cium cincin ini dengan lembut, maka ia akan bekerja seperti yang Raden inginkan. Pakailah. Wah, sangat bagus.
Terima kasih, Guru. Terima kasih. Iya. Maaf, Sang Marsi. Bagaimana dengan tugas yang saya emban dari Gusti Prabu Angling Dharma? Saya harus membawa kembali Raden Danurwenda ke Malwapati. Kembalilah ke Malwapati dan ceritakan apa yang telah terjadi. Aku yakin anak Prabu Angling Dharma akan bisa mengerti dengan kenyataan yang harus anak Prabu hadapi. Saya mengerti, Sang Maharsi. Dawuh inilah yang akan saya laksanakan. Bagus, Adi Begawan. Lihat Sang Prabu, lihat Tuan Singamandala. Itu Dewi Sukesi, Tuan Baru. Kenapa dengan Dewi Sukesi? Ya, lihat. Kenapa Yunda berdua datang dengan dayang-dayang? Mau apa mereka? Dinda, tidak apa-apa, Dinda. Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa bagaimana? Kenapa mereka membawa selendang? Mereka mau mengikatku. Hah? Pergi, pergi! Tidak, Dinda. Mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya mengganti pakaianmu saja, Dinda. Tidak. Iya, Dinda. Pakaianmu sudah lusuh. Apa kata Kanda Prabu nanti kalau melihat Dinda seperti ini? Tidak. Tidak mau. Dinda, izinkan Yunda menyisir rambutmu, Dinda. Tidak. Iya, Dinda. Izinkan Yunda untuk menyiram minyak wangi ke tubuhmu. Tidak mau. Ini kan minyak wangi kesukaan Dinda. Saya bilang tidak, tidak. Mari, Dinda, jangan takut. Saya bilang tidak mau. Dinda lakukan ini. Tak ada jalan lain. Lihat, Tuan. Dengan keadaan terikat, Dewi Sukesi akan dibawa keluar dari Malwapati. Iya. Dengan keadaan seperti itu pula lah, akan kita permalukan Prabu Angling Dharma di mata dunia. Maksud Tuan? Ya, kita cegat rombongannya. Lalu kita culik Dewi Sukesi. Iya, saya setuju. Siapkan pasukan. Baik, Dinda. Kita berangkat sekarang. Baik, Dinda Prabu. Patangga, siap Yang Mulia. Siapkan prajurit terlatih. Kita berangkat ke Malwapati. Baik, Yang Mulia. Prajurit, ayo kita berangkat. Siap! Ayo! Kenapa menjadi begini nasib saya? Maafkan kami, Dinda. Kami tidak akan melakukan hal ini kepada Dinda kalau Dinda tidak melawan. Kenapa jadi begini?
Maka dari itu, Dinda, Dinda harus minum jamu penenang yang harus Dinda minum. Saya mau dibawa kemana? Ke padepokan Begawan Sidik Mulia, Dinda. Di sana Dinda akan bisa beristirahat dengan tenang. Tidak, tidak. Saya harus tetap di Mawapati. Saya harus hadir dan merestui penobatan Danur Wenda menjadi Prabu Anom. Alangkah gagah dan agungnya kamu, Danur Wenda. Alangkah berwibawanya kamu, Prabu Anomku. Bisa kubayangkan betapa bahagianya aku saat itu. Putra tercintaku duduk di dampar kencana di hadapan para raja tetangga. Sembah, sembahku untukmu, anak Prabu. Sembahku untukmu. Apa itu? Kereta apa, Bu? Kenapa kereta itu ada di situ? Kita harus menghadap Gusti Patih, Paman Retnaseta. Ya, Paman tahu. Kita harus menghadap Gusti Patih Batik Madrim. Tapi aneh kereta berada di situ. Siapa yang mau pergi malam-malam begini? Kita bisa terlambat, Pini Sepur Retnaseta. Betul, Paman. Apa nanti kata Gusti Patih kalau kita terlambat? Tidak. Saya harus temui dulu kusir kereta itu. Kenapa malam-malam ada kereta disiapkan di situ? Hei, kusir. Ada apa ini? Seharusnya kita tidak lewat sini. Kenapa? Iya. Kusir. Itu kesalahan kita. Siapa? Siapa yang akan bepergian malam-malam begini? Pini Sepuri Makseta. Pini Sepuri Makseta. Gusti Patih menunggu. Iya. Yeah. Paman hanya ingin bertanya kepada kusir. Kenapa malam-malam begini ada kereta di sini? Kenapa? Tapi Pini Sepuri Makseta. Kereta dan apa yang ada di sini, itu urusan Kaputren Pini Sepu. Lebih baik kita segera ke Gusti Patih. Mari. Iya. Oh, ya sudah. Kalau begitu ya, tidak apa-apa. Mari. Cukup. Bagus, bagus. Ratu Gendrawani dan Bopo Soca Candawa meminta kita ke ruang pertemuan malam ini juga. Maaf, Kakang. Ada apa, Kakang? Ayo kita ke sana. Minum, putraku. Minum, Prabu Anomku. Angkat gelasmu tinggi-tinggi untuk para raja negara sahabat yang mengayubagio penobatanmu. Minum. 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 Minum, putri cantikku. Ayo minum. Yuk, minum. Minum, para tamu kehormatanku. Minum. Ayo, minum. Semua, minum. Minum. Aku mandi dulu ya. Ya, ya. Yunda, ini waktunya Dinda Sukesi kita berminum. Ya, ya. Dinda benar. Jamunya ini, Gusti. Ha 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 ha!
sudah siap. Aku sudah siap. Ayo minum para pangeran. Dan jangan sungkan-sungkan. Isi gelas kalian. Ayo, isi lagi. Isi lagi. Isi ya. Minum ya. Ini, minum. Minumlah, Dinda. Iya, minum, minum. Teguk sampai habis, Dinda. Apa ini? Sari buah. Aku minum sari buah. Sari buah. Aku ngantuk ya. Kenapa aku jadi ngantuk? Aku ngantuk, pangeranku. Aku ngantuk, Dan Ruenda. Alugoro, Balakosa, Balangga, Bagas, Ligan, Rampak, dan Rancak, dan semua kalian yang ada di hadapanku, dengarkan apa yang akan aku sampaikan pada kalian. Baik, Nyi Ratu. Baik, Nyi Ratu. Baik, Nyi Ratu. Baik, Nyi Ratu. Malam ini, kita akan cegat rombongan Dewi Sukesi. Kita rebut Dewi Sukesi dari para pengawalnya dengan kekuatan kita. Kami mengerti, Nyi Ratu. Jangan takut. Laksanakan tugas kalian dengan baik sesuai dengan apa yang telah digariskan. Kita pasti akan menang. Kami mengerti, Nyi Ratu. Bagus, bagus. Kalau begitu, siapkan kereta perangku karena sebentar lagi kita akan segera berangkat. Baik, Nyi Ratu. Baik, Nyi Ratu. Baik, Nyi Ratu. Kami pamit mundur, Nyi Ratu. Kami pamit mundur, Nyi Ratu. Cendrawan. Iya, Bopo. Aku kira kamu lupa dengan kesepakatan yang telah kita buat. Kesepakatan apa, Bopo? Kita tidak akan merebut Dewi Sukesi dengan perang. Kita akan mengambil dengan diam-diam dari para pengawalnya. Sebab menurut Bopo, pengiriman Dewi Sukesi ke Padepokan Begawan Sidik Mulia akan dilaksanakan secara rahasia dan tidak dikawal secara besar-besaran. Jadi, apa salahnya kalau kita melakukan gerakan yang sama? Diam-diam, hanya kita berdua. Saya tidak mau gagal lagi, Bopo. Itulah. Itulah kalau tidak mau gagal. Apa salahnya hanya kita berdua yang bergerak, Gendrawani? Sudah menjadi keputusan, Bopo. Kita bergerak, didukung oleh para pengawal kita. Mari, Bopo. Gendrawani. Ada apa, Tuan Badur? Lihat yang mulia, lihat itu. Ratu Gendrawani? Iya, Sang Prabu. Pasti Gendrawani punya tujuan yang sama dengan kita. Iya, Tuan Singamandala. Sepertinya dia juga akan menculik Dewi Sukesi dari Wawake. Saya tidak mau rebutan dengan mereka. Kita harus usir mereka sebelum mereka sampai ke perbatasan. Ya, pasti. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Saya akan porak-porandakan dengan badai sihir. Mari kita mendekat. Mendekat! Turun!
Kita harus segera tiba di perbatasan sebelum rombongan Malwapati tiba. Ayo cepat, cepat. Berhenti. Berhenti. Suara apa itu, Bopo? Suara angin, Yudhawan. Angin? Ya. Lihat itu. Tahan! Mundur! Mundur semua! Sihir, ini sihir. Iya. Tapi aneh, siapa yang melakukannya? Kurang aja. Lihat Bopo. Hancur, eh? Sihir harus dibalas dengan sihir, Bopo. Ya benar, kita satukan sihir kita. Apa? Apa, Bopo? Satukan? Ya, agar sihir kita lebih kuat dari sihir mereka. Ah, benar, Bopo. Sekalian, ayo, Bopo. Ayo. Apa itu? Hati-hati, Tuhan. Bagus, Tuhan.